jumpa lagi di channelnya Dinasti Audio Bogor. Nah ini dia mobilnya Mazda CX-7. Nah ini dia Mazda CX-7. Kita tanya-tanya ya. Mang Agus masang apa, Mang Agus ini? Ini masang Android sama kamera. Nah ini Mang Agus ya. Iya. Kameranya coba tunjukin, Mang Agus. Kameranya ini. Ini nomor Orca ya. Ini Orca. Nah ini Orca yang auto mapping ya, Mang Agus ya. Yang moving. Nah ini dia. Nah masangnya nanti di mana ini posisinya letaknya? Posisinya di sini, di lampu nanti diganti. Oh di sini. Ya, oh iya. Benar. Cakep ya. Iya. Terus Android-nya Android apa ini? Udah dibongkar ya? Android-nya udah Apik, mau pakai Apik. Apik yang berapa inci? Yang 9. 9 inci. Coba liatin dong Apik-nya kayak apa. Nih sama Mang Agus kita ngobrol-ngobrol guys. Ini dia. Ini Apik. Nah ini Apik-nya, wih mantep. Teknologi iya. From Korea. Emang bagus ya ini Apik, Mang Agus? Apik bagus, banyak yang pakai soalnya sekarang. Banyak yang pakai tuh. Ini soket-soketnya tuh, antena GPS-nya. Ada kartu garansinya juga. Ada. Lengkap semua. Nah ini ya. Oke Mang Agus, kita lihat-lihat dalamnya dulu. Nah ini. Nah ini kita pakai frame lagi dia. Ada frame-nya juga. Nah ini dia. Soketnya seperti ini, ada frame-nya juga. Remote steer-nya. Ini juga tadi pasang beginiannya apa tuh DVR di kami. Belum kita rapihin lagi. Ini Apik. Kameranya sudah nyampe ke sini ya, sudah menjalur dari belakang ke depan. Ini udah menjalur ya, Mang Agus ya? Ya, siap. Nah, sip. Nah, ini dia mobilnya Mazda. Guys, ini mobilnya Mazda, guys. Ini mekanik-mekanik lagi sedang instalasi, guys, di Dinasti Audio Bogor. Oke, guys. Tuh. Ayo di luar, Mang, lo. Lagi dipesang, guys. Tuh, dipasang. Soketnya PNP ya, Gus, ya? Iya, soketnya. Coba lihat, Gus, PNP-nya. Ini. Ah, tuh. Warna merah PNP. Iya. Ah, ini PNP, guys. Tuh, benar-benar PNP. Jadi enggak potong kabel. Ini head unit originalnya, guys. Seperti ini. Nah, ini head unit originalnya, guys. Seperti inilah head unit originalnya. Tanpa ada fitur layar sama sekalipun. Jadi, makanya ganti, guys, pakai Android. Nah, kondisi jalanan pun di sini lah. Nah, agak lancar, guys, hari Senin. Tuh, hari Senin. Nah, customer kita duduk-duduk di sini di bawah pohon yang rindang, jadi nyaman banget. Nah, ini dia tuh. Sambil ngopi, guys. Nah, kita menuju ke Kang Agus. Ini dia nih soketnya tuh, jadi VNV tuh, yang merah tuh, sama ini PNP, nggak potong-potong kabel. Jadi mantep banget, nggak potong-potong kabel sama sekali loh. Itu buat antena GPS-nya, guys. Nah, ini CX-7, Mazda CX-7. Nah, yang lebih heran lagi, ini pasang soketnya itu jadi di dalam frame dia itu, bukan di luar frame. Biasanya di luar frame ya, tapi ini di dalam frame karena menggunakan frame-nya. Ini dia plastik kemasannya, frame-nya seperti ini, guys. Nah, ini ya.
to win, yeah. Halo guys, nah ini udah terpasang, udah selesai guys. Dan hasilnya mantap guys. Untuk kualitas Avik ini tersedia ya. Ukurannya itu adalah 9 atau 10 inci. Tersedia di kami di Dinasti Audio Bogor. Untuk teman-teman yang ingin order all shop atau online shop, bisa transaksi via Tokopedia Bukalapak Shopee guys. Dan buat teman-teman yang ingin merapat Jabodetabek, silakan kunjungi workshop kami di Bogor, Jalan Darul Quran Loji Sinang Barang Bogor Barat guys, yaitu Kota Bogor guys ya. Dan ini sudah selesai dipasang. Dan kami ingatkan kembali bahwa CX7 itu instalasinya ada power lagi, jadi kita harus jalurin kabel dari power yang semula OEM dan originalnya ke dalam head unit. Jadi semuanya itu dijalur ulangkan lagi ya guys. Dan hasilnya seperti ini guys. Dan mantap banget ya guys.